dan di Malaysia. Sekaligus ianya menjelaskan tentang hala tuju dan cabaran kepada perjuangan Islam yang sedang kita langsungkan pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wallahu la yahdi al-qawmal zalim. Maksudnya, wahai mereka yang beriman, janganlah kamu mengambil Yahudi dan juga Nasrani sebagai rakan rapat sekutu kamu, tempat yang kamu tumpahkan kasih sayang dan kesetiaan. Sesiapa yang mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai rakan rapat mereka, sesungguhnya mereka adalah daripada golongan ini, dan Allah tidak sekali-kali memberi petunjuk kepada golongan yang salah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita berhati-hati dengan dua golongan, iaitu Yahudi dan Nasrani, dan tidak mengambil mereka sebagai rakan rapat, sekutu rapat, melainkan mereka yang tidak bermusuh dengan Islam. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatiluhum fiddin, iaitu mereka yang tidak bermusuh dengan Islam, yang tidak menghalau kamu daripada kampung halaman kamu, maka boleh kita berlaku adil, bahkan disuruh berlaku adil kepada mereka. Tapi kebanyakan Yahudi dan Nasrani ini diperingatkan oleh Allah supaya berhati-hati, jangan kamu mengambil mereka sebagai rakan-rakan kamu. Ba'duhum awliya'u ba'din, mereka itu saling tolong-menolong di antara satu sama lain. Walaupun sepanjang sejarah Yahudi dan Nasrani ini saling bermusuhan, mereka sendiri saling bermusuhan, tetapi hari ini sebenarnya apa yang disebut oleh Allah ba'duhum awliya'u ba'din ini, mereka saling tolong-menolong antara satu sama lain, sudah berlaku pada hari ini. Sesiapa di kalangan orang beriman yang mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai rakan rapat sekutu mereka, mereka yang bermusuh dengan kita tetapi diambil sebagai rakan rapat, fa innahu minhum, sesungguhnya mereka dari kalangan mereka, dari kalangan golongan ini. Disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanan alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri taw latawaqtumuhu qulna al-yahud wa an-nasara ya rasulullah qala faman. Maksudnya, kamu yakni umat Islam akan mengikut jejak langkah mereka yang terdahulu daripada kamu. Kamu ikut jejak langkah mereka sedikit demi sedikit, shibran bi shibrin, sejekal demi sejekal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, kamu ikut mereka. Lau dakhalu fi juhri tabbin, sekiranya mereka masuk ke lubang tok, lubang kebinasaan, jika mereka bawa kamu masuk ke lubang kebinasaan, maka kamu pun akan ikut mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhu, al-yahud wa an-nasara, adakah yang kamu maksudkan golongan Yahudi dan Nasrani? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi kalau bukan.
Dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita bahawa kita disuruh meletakkan kewaspadaan yang tinggi terhadap kedua-dua golongan ini, kerana Allah sebut walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Kedua-dua golongan ini, Yahudi dan Nasrani, tidak akan redha kepada kamu, sekali-kali tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu ikut jejak langkah agama mereka. Iaitu suatu peringatan kepada Allah supaya kita berhati-hati dengan gerakan yang dilakukan oleh kedua-dua golongan ini. Hari ini sudah didedahkan, antaranya didedahkan oleh seorang pensyarah daripada Universiti Utara Malaysia, iaitu Dr. Kamaruzaman Yusof. Didedahkan oleh seorang pengkaji, jadi mengkaji tentang gerakan misioneri, ataupun nama yang disebut misiologi. Kajian disebut misiologi, kajian tentang gerakan misioneri, dilakukan oleh saudara Abdul Karim Omar. Dia buat kajian macam tentang gerakan Kristian, iaitu sudah ada suatu gerakan yang bukan gerakan Kristian biasa, bukan Kristianisasi biasa, bukan misioneri biasa, tetapi gerakan Kristian yang melampau, gerakan Kristian militan, Kristian yang agresif. Ini bukan Kristian biasa. Sebelum-sebelum ni kita didedahkan dengan Kristianisasi, tetapi ini gerakan biasa. Yang didedahkan pada kali ini ialah gerakan Kristian militan, gerakan Kristian melampau, yang dipergunakan oleh kuasa imperialis penjajah baru, iaitulah Amerika. Amerika menggunakan semangat gerakan ini untuk menguasai negara lain, untuk mencorakkan politik negara lain, sehinggalah mereka boleh melakukan antaranya dengan menguasai politik ini, termasuk menguasai negara. Perkara ini didedahkan oleh seorang pensyarah daripada New Zealand, kelahiran New Zealand, namanya Ian Buchanan. Dia menulis satu buku, tajuk buku dia The Armies of God, Tentera Tuhan, and A Study in Militant Christianity, satu kajian tentang golongan militant Christian. Dalam buku ini dia jelaskan dengan fakta-fakta tentang golongan Kristian ataupun yang disebut evangelist. Ini bukan Kristian biasa. Evangelist ni Kristian yang melampau, yang agresif. Golongan evangelist ni dipergunakan oleh Amerika. Mereka menguasai Presiden Amerika dan mereka mempergunakan, Amerika mempergunakan semangat ini untuk menguasai negara lain. Antara bukti yang dikemukakan dalam buku ini ialah bagaimana golongan Kristian evangelis ini cuba menguasai negara-negara, termasuk memecahkan negara-negara dunia Islam di Afrika, juga di Indonesia. Kumpulan ini sedang menyusup masuk. Mereka ini dikenali dengan evangelis, Kristian evangelis. Disebut oleh pengarang buku lain, ada seorang lagi pengarang, tajuk bukunya With God on Their Side, dengan Tuhan di pihak mereka. Pengarang buku ini menjelaskan bagaimana golongan evangelis Kristian di Amerika, yang berpusat di Amerika ini, mereka berjaya mencorakkan politik Amerika, termasuklah mereka menaikkan presiden yang boleh menyokong gerakan mereka, iaitu pada tahun, buku ini diterbitkan tahun 2005. Dia menjelaskan bagaimana pusat Kristian evangelis di Amerika ini berjaya menaikkan George Bush, Parti Republikan, untuk menguasai politik Amerika. Dan bila George Bush naik, kalau kita ingat, kempen yang pertama dilakukan oleh George Bush ialah anti-Islam, Islamofobia, supaya orang fobia ni Islam. Zaman George Bush inilah
Afghanistan diserang, sampai sekarang Afghanistan porak-poranda. Iraq diserang, sampai sekarang Iraq porak-poranda. Ini zaman George Bush. Penulis buku ini, With God on Their Side, menyatakan bahawa bagaimana gerakan evangelis disebut Kristian, Kristian kanan di Amerika, mereka berjaya menguasai politik Amerika dan akhirnya telah mencorakkan tindakan Amerika untuk memporak-porandakan dunia. Satu lagi buku yang terbaru, nama dia, pengarang dia Franz Fitzgerald, seorang jurnalis, seorang wartawan perempuan. Dia menulis bukunya The Evangelical and the Struggle to Shape America, Christian Evangelist dan perjuangan mereka untuk mencorakkan dan menguasai Amerika, mencorakkan politik Amerika. Dia menyebut, baru terbit buku 2017, baru dia, dia menyebut bahawa sekali lagi wakil calon daripada Republika, iaitu Donald Trump, yang pada peringkat awalnya Donald Trump ini orang tak sangka dia boleh menang. Bila dibuat poll, kutipan suara, pungutan suara, undian online, Trump semua jatuh di belakang Hillary Clinton, Clinton daripada Parti Demokrat. Trump jatuh, tetapi di akhir sekali Trump menang, Donald Trump menang. Mengejutkan satu dunia, satu dunia terkejut, macam mana Donald Trump menang. Penulis buku ni kata disebabkan oleh perjuangan dan usaha yang dilakukan oleh golongan evangelis berjaya menaikkan Trump, walaupun Trump pada waktu itu hampir kalah. Golongan evangelis, dan terbukti selepas Trump memerintah, kita lihat anti-Islam. Yang terbaru dia datang ke Saudi, lepas dia balik daripada Saudi, Saudi, Emirat Arab Bersatu, beberapa negara putuskan hubungan dengan Qatar. Jadi porak-poranda dunia Arab sekarang. Inilah Christian Evangelist yang mereka ini menafsirkan, dia menafsirkan Bible mengikut tafsiran mereka, sehingga beberapa aliran Kristian tidak setuju dengan pendekatan mereka yang ekstrim. Di mana Christian Evangelist ini, mereka yakin bahawa sebelum kiamat, sebelum kiamat Kristian akan menguasai dunia. Kerajaan suci Kristian, the Holy Kingdom of Christian, dia akan menguasai dunia. Mereka akan menguasai dunia. Di mana pusat kebangkitan dia ialah di Israel. Sebab itu mereka berbaik di Israel sekarang. Pusat kebangkitannya di Israel ataupun Jerusalem. Dan ketika itu mereka kata Jesus akan turun. Jesus akan turun, ataupun gelaran Jesus kali ini disebut King of Glory, raja kepada kemegahan. Dia akan turun dan akan menguasai dunia. Ini tafsiran dia yang salah. Kita punya tafsiran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikuasai oleh Imam Mahdi. Nabi Isa alaihi salam turun untuk membantu Imam Mahdi mengalahkan Dajjal. Tapi tafsiran evangelis Kristian bahawa Yesus akan turun dan Kristian semuanya akan berpusatkan, kembali berpusatkan kepada Israel. Sebab itu gereja-gereja evangelis ni dia ada bendera Israel. Biasanya ada bendera Israel. Ba'duhum awliya'u ba'din, mereka saling sokong menyokong di antara satu sama lain. Sebelum tak pernah berlaku, tapi sekarang dah berlaku. Yahudi dan Nasrani saling sokong menyokong. Di mana Israel ini ataupun Jerusalem akan menjadi pusat kebangkitan Kristian untuk menguasai dunia. Disebut dalam buku bukanan yang saya sebut tadi, antara tafsiran mereka, antara tafsiran mereka untuk sampai ke Jerusalem, mereka perlu melalui suatu laluan. Ada satu laluan untuk sampai ke Jerusalem. Untuk menubuhkan kerajaan Kristian sedunia, ada laluan penting. Laluan itu disebut pintu emas, pintu gerbang emas, the Golden Gateway. Baru-baru ini disebarkan tentang satu program
yang cuba dianjurkan oleh Kristian Evangelist di Melaka, di mana mereka sebut the golden gateway. Golden gateway, iaitu pintu gerbang emas, iaitu pintu di mana orang Kristian Evangelist ni mereka akan melaluinya untuk kembali ke Yerusalem bagi membina kerajaan Kristian sendiri di akhir zaman. Golden gateway ini ialah Malaysia. Golden gateway untuk kembali ke Yerusalem adalah Malaysia. Malaysia ini menjadi pintu untuk kembali ke Yerusalem. Sebab itu pintu ini kena dikuasai. Pintu ini kena dikuasai. Kumpulan gereja evangelis ini, mereka buat sembahyang mereka, mereka jemput pastor, bishop daripada luar. Kebanyakan bishop ni yang ekstrim dia sebut benda ni. Dalam sembahyang mereka sebut Malaysian gateway untuk kembali ke Yerusalem. Dan mereka dalam sembahyang ni, kalau kita tengok orang Kristian sembahyang ni, dia akan genggam tangan. Lepas tu dia pun menyatakan hope dia, harapan. Sebab itu kita heran, ramai orang suka dengan perkataan harapan ni. Hope, sebenarnya mereka hope. Dia sembahyang dengan hope. Dia hope God, God, dia jumpa merayu. Di mana pastor dan juga padri-padri yang datang dari luar, mereka sebut bahawa kita nak menguasai Malaysia. Kena tumbangkan dua menara berkebar. Tumbangkan dua menara berkebar. Apa menara berkebar? Agama utama di Malaysia. Yang pertama Islam berkebar. Yang kedua Buddha berkebar. Sebab Buddha ni ada 30% dengan Buddha. Islam 60%. Kena ditumbangkan. Sebab itu aliran evangelis ni bukan hanya ditentang oleh Islam, tetapi ditentang oleh Buddha, ditentang oleh Hindu. Satuan Hindu Santa ditentang. Sebab mereka ni secara memaksa, secara agresif menukar agama penganut-penganut Buddha dan juga penganut Hindu. Jadi itu maksud Golden Gateway yang keluar. Mereka buat sembahyang, prayer mereka, jubili mereka yang keluar di Melaka tu, disebut perkataan Golden Gateway. Dan disebut Nation of Golden Gateway, bangsa kepada pintu gerbang emas. Bangsa kepada pintu gerbang emas, iaitu berdasarkan tafsiran mereka, di akhir zaman Allah akan pilih satu bangsa. Allah akan pilih satu bangsa. Satu bangsa ni seumpama Bani Israel dipilih dulu, akhir zaman Allah pilih satu bangsa, bangsa pilihan Tuhan, yang mana bangsa inilah yang akan mendirikan kerajaan Kingdom of Christian sendiri. Bangsa inilah yang akan bawa apa ni, seluruh Kristian untuk kembali ke Jerusalem dan membina kuasa Kingdom Christian sendiri. Siapa bangsa? Disebut dalam militan, kajian tentang militan Kristian, dan disebut kajian oleh Abdul Karim Omar yang kaji tentang gerakan Kristian, bangsa ni ialah bangsa Cina. Bangsa Cina. Bila mereka bawa evangelis ni berkembang, mereka masuk ke Cina, Cina haramkan. Kerajaan Cina haramkan. Sebab kerajaan Cina tahu ini adalah imperialis, kuasa pusaka Amerika untuk menyusup masuk ke Cina. Mereka bawa aliran ini untuk masuk ke Rusia. Rusia ni Kristian Ortodoks, satu aliran Kristian lain. Masuk ke Rusia, Rusia pun haramkan evangelis. Tapi Malaysia masih ada. Jadi mereka berpaling kepada Cina antarabangsa. Nak masuk Cina tak boleh. Masih ada pemahaman komunis dan mereka tahu ini adalah perancangan Amerika. Lalu mereka beralih kepada Kristian antarabangsa yang disebut International Chinese. Di mana Cina antarabangsa ni banyak antaranya di Asia Tenggara termasuk Malaysia. Malaysia pula. Perkara ini didedahkan oleh satu lagi buku. Ian Buchanan, dia tu satu lagi buku. Tajuk dia Sang Nila Utama and the Lion of Judah. Lion of Judah ni ialah pahlawan untuk mengembalikan kerajaan
Bani Israel dulu, kerajaan anak kepada Nabi Yakub. Jadi Israel, mereka nak kembalikan kerajaan Israel, iaitulah merujuk kepada Jeddah. Sang Nila utama ni Raja Singapura. Buku ni nak kaitkan bagaimana hubungan Singapura dengan China Malaysia. China Malaysia yang Kristian, Buddha tak ada masalah, Buddha tak ada masalah, Kristian yang biasa tak ada masalah, Kristian evangelis. Kaitkan dengan China evangelis ni, bagaimana mereka cuba menguasai Malaysia. Dalam buku ni ada satu bab, Lesson from Penang, pengajaran yang boleh diambil daripada Pulau Pinang. Dia sebut kaitan lagi. Sebab saya pernah sebut kepada DAP, sila jawab buku ni, jawab buku Bukana ni. Bukana tu kau biasa, seorang pesyarah, profesor dari New Zealand, bukan orang PAS. Bukan diterbitkan oleh PISA, buku dia diterbitkan oleh Just World International, satu ketiga dulu. Sampai sekarang dia pun tak jawab. Jadi gerakan evangelis ni gerakan yang berbeza. Dia bukan Kristian biasa. Ada satu artikel, satu artikel yang ditulis, worship, dia berkaitan evangelis. Worship Jesus in the mosque, menyembah Jesus dalam masjid. Dalam artikel ini dia sebut, kita nak convertkan, terutama orang Melayu, orang Melayu ni, sebab Malaysia ni adalah gateway, jalan untuk menuju Jerusalem. Nak convert orang Melayu ni, tak perlu halang mereka datang masjid. Itu maksudnya, mereka boleh pakai tudung, teruskan budaya mereka, identiti Islam jangan tinggalkan. Kau pergi masjid, boleh pergi masjid, tetapi di masjid sembah Jesus. Mereka nak lahirkan orang Melayu seperti ini. Sebab itu kita tengok anak cucu kita, kaum kerabat kita, takut ada yang begini. Akan lahir orang Melayu yang tak lepas identiti Melayu dia. Dia kata ini budaya Melayu, pakai tudung budaya Melayu, pergi masjid budaya Melayu, tapi sembah Jesus. Ini sudah ada gerakan, rancangan mereka dalam satu artikel jurnal Kristian, Worship Jesus in Us. Besar zaman ini. Dan mereka buat sembahyang mereka. Antara sembahyang, saya pernah tengok klip, video klip sembahyang, tak ada dalam video. Ini didedahkan oleh Kari Pomar, dia buat kajian, dia dapat video ini. Satu sembahyang yang seumpama sembahyang mereka buat, nak buat di Melaka. Dalam sembahyang tu, seorang-seorang, terutama anak-anak muda Cina, yang anak-anak muda Cina ni banyak Kristian dan Jesus, termasuk yang didedahkan oleh Tuan-Tuan Razman Yusuf. Yang Buddha tak ada salah, Buddha yang lain-lain. Anak-anak muda Cina ni sampai ke peringkat disebut apa? Oh God, give Johor to us, and we are willing to die for Johor. Ini macam macam bai'ah mereka lah, decree. Oh Tuhan, berilah kami menguasai Johor, dan kami sanggup mati untuk menguasai Johor. Sanggup mati untuk menguasai Johor. Ini decree evangelis, bukan Kristian biasa. Sebab itu bila didedahkan meletup benda ni, mereka takut. Dr. Kemal Zaman Yusof dedahkan yang pertama Hanayu, yang kedua yang lebih ekstrim baru Bian. Buku dia, buku Hanayu ni boleh dibeli kedai biasa, buku baru Bian tak boleh beli kedai biasa, kena masuk gereja baru beli, boleh beli buku di gereja. The Long Awakening, di mana baru Bian sebut dalam buku ni, baru Bian ni ketua TKR Sarawak, disebut dalam buku ni, sejak 2008 baru Kristian boleh bersuara dan mula boleh menguasai pun. Sebelum tu tak boleh, sebab sebelum tu PAS lantak, NGO lantak. Lepas 2008 kita berhenti sekejap, ada golongan yang lemah lembut dengan golongan ni. Sekarang dia dah keluar, dia lemah lembut dah. Jadi alhamdulillah kita balik kepada landasan. Sebab itu saya heran dengan sahabat-sahabat kita yang keluar ni. Bila kita dedahkan perkara ni, dia kata apalah,
nak halang orang Kristian, mereka nak beribadat. Dia tak faham benda ni. Ada seorang sahabat kita terletak buku Hanayuh kat dada dia. Bagus. Ini moga-moga kita minta dia kembali lah. Dia tengok sebenarnya apa yang berlaku. Jangan kita merasa apa yang diperingatkan oleh Allah tu dan tawadhu kal yahud wal nasar, jangan kita ingat itu benda biasa. Moga-moga kita dapat memperkukuhkan solat kita. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, ancaman tu besar. Ancaman tu besar, tapi umat Islam masih banyak yang belum menyedari. Sahabat-sahabat kita seperti Karim Omar, beberapa orang, saya pun terlibat juga dalam grup ini, Dr. Fauzi Syafi'i, Dr. Kemal Zaman Yusof, ini kami terlibat kan, berbincang kalau ni bagaimana nak sedarkan umat Islam. Usaha ni keputusan kan? Sejak 2008 apabila tokoh-tokoh evangelis mendapat tempat dalam politik Malaysia, mereka meneruskan usaha ni. Kita bimbang sebagaimana yang pernah didedahkan selepas pilihan raya negeri Sarawak tahun 2011 didedahkan, bagaimana ada usaha mereka beriktizam, mereka berjanji setia untuk menukar perlembagaan negara kita daripada meletakkan Islam sebagai agama negara kepada Kristian agama negara. Ada usaha ini. Walaupun kita kata tak mungkin, tak masuk akal, tetapi Kristian digerakkan yang kuat, dana mereka kuat, mereka menguasai dunia, di belakang mereka Amerika, Inggeris. Jadi sebab itu perkara ini bukan perkara yang kita boleh anggap remeh. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, sikit dari ini, pas selain daripada kita melihat isu ini dan isu-isu lain yang lebih besar melalui kacamata dan pendekatan politik, kita juga ada pendekatan-pendekatan pendidikan yang lebih jauh tujuan, melahirkan pendakwa-pendakwa yang menyedari tentang perkara ini, melahirkan para ulama, para ilmuwan yang mereka ini, mereka bukan hanya mengikuti kuliah di dalam kuliah ataupun di tutorial, tetapi mereka ditarbiah dengan usrah mereka menghadiri tamrin, menghadiri program-program tarbiah seperti yang Quizzer buat. Quizzer ni orang nak masuk periksa, tengok kehadiran usrah, tak ada tempat lain, carilah tak ada. Di Universiti Melayu, saya pernah berkhidmat di Universiti Melayu, tak ada. Orang yang nak masuk periksa, dia tengok kehadiran usrah, kehadiran tamrin, tak ada. Di sini kita buat. Sebab tujuan kita, walaupun masih bertanding wisdom ini, tujuan kita nak lahirkan golongan ulama yang berdaya tahan, boleh menghadapi kumpulan-kumpulan seperti ini dan di masa yang sama boleh membina negara itu ke arah menjadi sebuah negara yang disebut Baldatun Thayyibah, Waratun Kufur. Jadi ini usaha yang besar. Dewan Ulama PAS pusat dan juga Dewan Ulama di peringkat negeri, kita mengusahakan wujudnya pusat-pusat pendidikan seperti ini, umpamanya Wizard. Wizard ni untuk wilayah di sebelah tengah dan juga selatan, termasuk kita akan tackle ataupun kita akan ambil wilayah Sabah Sarawak. InsyaAllah kita akan bawa apa ni, pelajar-pelajar Sabah Sarawak untuk belajar di sini 3 tahun, kemudian lanjut pelajaran ke Palembang ataupun ke Bogor Indonesia untuk dapat ijazah. Maka dengan itu kita mengharapkan ia akan membuahkan hasil, melahirkan pejuang-pejuang Islam. Dengan cabaran yang begitu kuat kita hadapi pada hari ini, golongan evangelis dan juga Kristian dan juga golongan muda yang mereka tak terikat dengan fikrah ataupun pegangan kefahaman Islam. Kita ada Kuti di Terengganu dan juga Kidu. Ini mereka akan lihat pasaran kumpulan Islam di Terengganu, di Pantai Timur dan Kidu
Darul Ulum di Utara. Jadi kolej-kolej pendidikan seperti ini, pelajar seperti ini, memang kita tidak ada orientasi keuntungan. Tak ada orientasi keuntungan. Kita dengan tujuan dakwah dan memerlukan sokongan muslimin-muslimah sekalian dalam berbagai bentuk. Termasuklah sama ada wakaf, sama ada infak, sama ada zakat atau sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, disebut dalam surah Al-Baqarah. Dan harta yang mereka direzekikan kepada mereka, mereka infakkan. Infak ini menurut Imam Ibnu Arabi dalam kitab Ahkam Al-Quran, dia sebut makna infak ni nafkah yang wajib. Maknanya juga kewajipan-kewajipan lain selain zakat. Maknanya juga ialah benda yang sedekah. Infak sedekah. Itu termasuk dalam yunfiqun, yang kita infakkan harta benda. Disebut dalam ayat Al-Quran yang terkenal tentang wakaf, tentang infak, tentang sedekah. Firman Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasal habba anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudawwiru liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perbandingan mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, infak ni termasuk tadilah, bahkan mengikut pandangan ulama yang terkuat berdasarkan hadis yang sahih, infak ni termasuk kita ni lelaki, yang perempuan yang lain lah, lelaki nafkah, nafkah kepada ahli keluarga ni, kita keluar cari nafkah, itu termasuk sendiri. Untung orang lagi bandingan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seumpama dia menanam satu benih. Daripada benih ini keluar 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 buah. Maknanya RM1 yang kita infakkan di jalan Allah, kita sebenarnya melabur sebanyak RM700 di akhirat. RM1 masuk kat dunia, RM700 akhirat. Mana ada bank yang boleh bagi macam ni? Tak ada. Bahkan Allah boleh melipat gandakan lagi, bukan 700, mungkin lebih lagi. Ini perbandingan orang yang menginfakkan harta bisa dilihat. Pernah berlaku satu kejadian di zaman para sahabat radhiyallahu anhu. Pada waktu itu musim kemarau, musim kemarau, makanan kurang di Madinah. Maka disebabkan makanan kurang di Madinah, peniaga-peniaga menaikkan harga. Harga di Madinah tinggi sebab permintaan banyak, makanan sedikit. Maka orang miskin banyak yang tak dapat makan disebabkan harga tinggi. Tiba-tiba sampai satu berita, telah datang rombongan yang dimiliki oleh Sayyidina Osman. Osman ni seorang kaya, menantu Rasulullah yang kaya. Di atas 100 ekor unta, belakangnya ada makanan. Osman bawa dalaman dengan makanan di belakang dia. Sebelum rombongan dagangan Sayyidina Osman masuk Madinah, peniaga-peniaga ni keluar ramai-ramai. Dia keluar ramai-ramai supaya tak masuk lagi, dia nak beli barang ni untuk dijual, dapat keuntungan. Maka seorang peniaga jumpa Sayyidina Osman, sanggup beli dengan harga sekali ganda. Osman jual beli harga 1 dirham, dia sanggup beli 2 dirham sebab dia boleh jual lebih. Osman kata, sekarang musim kemarau, makanan kurang, harga 2 kali ganda ni murah sangat, kata Osman. Lalu sahabat itu diam. Datang seorang lagi sahabat nak beli dengan harga 3 kali ganda. Osman kata, tak cukup, ni musim kemarau ni, orang sanggup beli harga tinggi. Sehinggalah sahabat, 10 orang sahabat jumpa. Seorang tu 10 orang peniaga. Peniaga yang terakhir kata, saya sanggup beli 10 kali ganda harga modal. 10 kali ganda. Osman kata, tak cukup. Lalu mereka kata, wahai Osman, kamu nak apa?
Datuk Osman, ada yang janjikan aku 700 kali ganda. Dia baca ayat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 700 kali ganda. Allah janjikan kepada aku 700 kali ganda. Lalu Osman menginfakkan, memberikan harta, makanan-makanan itu kepada orang miskin. Begitulah hebatnya Sayyidina Osman. Dan disebut sampai hari ini ada satu akaun di Saudi, Arab Saudi. Akaun itu atas nama Sayyidina Osman bin Affan. Akaun Osman dah lama wafat dah, tapi masih ada akaun, iaitu kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada para sahabat, siapa di kalangan kamu yang boleh beli telaga rumah, telaga yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Telaga ni, kalau siapa yang pernah sampai ke tanah Arab, kita tahulah kawasan padang pasir tu nak cari sungai tak ada, payah. Di Mekah Madinah ni nak cari sungai tak ada, nak jumpa. Lepas hujan ada sungai sekejap, lepas hilang. Tak ada sungai. Maka siapa yang ada telaga, dia boleh jual. Air dia boleh jual. Kadang-kadang air dia lebih berharga daripada bahan bakar minyak. Jadi Yahudi ni jual, jual air. Orang nak beli air setiap datang pada dia, dia jual. Maka Rasulullah kata, siapa yang boleh beli telaga ni, pahala besar. Infakkan. Lalu Osman pun pergi jumpa Yahudi nak beli telaga. Yahudi kata, kalau kau beli, habislah semua pendapatan aku. Osman kata, kalau tak boleh beli semuanya, beli separuh pun tak apalah. Ini bijak Sayyidina Osman, beli separuh. Maka Yahudi jual separuh hak dia kepada Osman. Satu hari Yahudi punya, dia pun jual lagi. Jual lagi. Esok harinya Osman punya, punya hak. Bila Osman punya hak, Osman wakafkan. Dia kata, ambil air, cuma tak apa, saya jual. Jadi orang tunggu hari Sayyidina Osman. Hari Yahudi orang tak pergi ambil. Bila tiba hari Osman, ramai-ramai datang ambil air, percuma. Sehinggalah Yahudi dia kata, kalau gitu aku jual semua, kamu ambil semua. Harga dia disebut sampai 18,000 dirham dibeli oleh Sayyidina Osman. Maka Osman wakafkan, wakafkan air. Selepas dia wakafkan air ni, dia beli pula tanah keliling. Beli tanah keliling, subur, menjadi subur tanahnya. Dia tanam pokok kurma, menjadi subur, ladang yang subur. Lepas kurma berbuah, dia jual kurma tu, dapat pula, dapat pula hasil daripada kurma. Dia pun infak lagi kepada orang miskin. Sehinggalah Osman wafat. Bila Osman wafat, makin subur keliling, keliling telaga dia makin subur, ladang dia makin subur. Maka setiap tahun, setiap kali berbuah, dijual, kemudian dimasuk dalam akaun wakaf. Masuklah akaun wakaf, termua kepada orang miskin. Sehinggalah hari ini, masih ada. Akaun itu masih ada. Wakaf itu masih ada. Berjuta-juta dilakukan. Yang menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana apa yang dijanjikan oleh Allah tadi, di dunia ditunjuk, apa lagi di akhir. Dan saya nak tutup tazkirah kita dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaa rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia kata, mengapakah? Kaifa li? Mengapakah aku ini mahu maut, tidak mencintai mati? Kenapa aku tak cinta kepada mati, takut kepada mati? Lalu sabda Rasulullah, hal intakal man, adakah kamu ada harta? Kamu ada harta? Dia kata, nah. Dia kata, aku indi man, bagiku ada harta. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuqaddimu, kamu dahulukan harta kamu. Fa inna qalban mu'min ma'a malihi. Kerana sesungguhnya hati orang beriman ini akan ikut harta. Maksudnya apa?
tuqaddimuhu, kamu dahulukan harta kamu, maknanya kamu hantar harta kamu ke akhirat. Kamu hantar dia ke akhirat. Bila kamu hantar ke akhirat, maka hati kamu akan tak ke akhirat. Sebab harta kamu dah hantar ke akhirat. Kamu labur RM1 kat sini, kamu dah dapat 700 harta kamu di akhirat. Kamu labur, kamu infak, wakaf satu bangunan di sini, Allah bina 700 buah bangunan untuk kamu di akhirat. Jadi tuqaddimu, kamu hantar harta kamu ke akhirat. Fa inna qalbal mu'min ma'amalihi, kerana hati orang beriman ini bersama harta itu. Iyuqad in tuqaddimuhu, sekiranya kamu dahulukan harta kamu ke akhirat, maka kamu tak kepada mati. Kamu tak bersama-sama dengan dia di akhirat. Untuk kamu sampai kepada harta kamu yang telah kamu hantar, kena lalu satu pintu. Pintu tu maut. Maka orang yang menghantar harta dia ke akhirat, dia tak takut mati. Sebab dia nak pergi kepada harta. Wa in tu'akhiruhu, sekiranya kamu tinggalkan harta kamu di dunia, maka kamu pun hati kamu di dunia tak mau hantar. Letak dalam bank, letak dekat estate. Nanti bila kita mati, tinggal juga. Jadi kalau kamu tinggalkan harta kamu di dunia, sebab itu kamu takut nak berpisah dengan dia. Tak mau, takut pada mati. Itu disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, menceritakan tentang seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Lima uhib ma uhibbul maut?" Mengapa aku ni tidak takut kepada mati? Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.